mengajukan permohonan terkait anak kami yang mengikuti tes penerimaan Bintara Polri pada tanggal 22 Juli 2021 dan pada saat pengumuman dan disiarkan live streaming disaksikan oleh seluruh masyarakat Desa Pina Palangko dan jadi satu kebanggaan bagi kami keluarga. Kami langsung membuat ibadah syukur. Tapi hari ini tanggal 29 Juli 2021 kami menerima surat bahwa anak kami dinyatakan tidak lulus dan sudah digantikan oleh orang lain. Tidak betul ini, Pak. Apakah ini adil? Mohon keadilannya, Pak. Apakah ini adil, Pak? Kami orang susah. Orang tak punya, Pak. Kami mohon keadilan. Mohon bantuan dari Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kapolri. Kiranya anak kami bisa mengikuti pendidikan. Atas bantuannya kami keluarga dan seluruh masyarakat Desa Pina Palangko menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolri dan Bapak Presiden. Kami di sini minta keadilan untuk anak kami. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, dan Ibu Hillary yang sudah membantu saya sehingga saya bisa menjadi anggota Polri dan mengikuti pendidikan tahun 2022, gelombang pertama. Siap. Terima kasih.